kuat, pengemis pura-pura lumpuh padahal bisa lari ngacir ketahuan CCTV. Video viral yang memperlihatkan bagaimana rutinitas pekerjaan seorang pengemis yang berpura-pura lumpuh yang terekam jelas dalam sebuah CCTV yang berlokasi di Stasiun Tugu. Seorang bapak-bapak pengemis di tepi jalan pejalan kaki sebagai seorang pengemis berangkat yang diturunkan oleh sebuah kendaraan dan langsung mengambil tempat untuk memulai mengemis. Bapak tersebut duduk layaknya orang yang lumpuh dan mengadahkan tangan untuk meminta-minta kepada para pejalan kaki yang berlalu lalang. Pada video yang dibagikan ulang oleh akun Instagram @folksheet dari akun @merapi_uncover mengundang ragam reaksi warganet yang mengetahui fakta di balik bapak pengemis tersebut. Jangan salah, pengemis gajinya lebih besar dari UMR. Komentar @drtaufik_cardio. 2000 nggak akan bikin miskin, tapi bikin mereka kaya. Emotikon kacamata. Komentar lainnya @lukman.15. Video viral ini nampaknya telah diketahui oleh pengemis tersebut. Dalam video tersebut terlihat ada seorang yang menjemput bapak pengemis dan pergi setelahnya.